Pertama kali nonton Persija sama Persib itu bareng sama teman saya namanya Ismutia. Kebetulan anaknya Arkan fans banget sama Persija, jadi kami bareng-bareng. Dan dari situ kayaknya seru, terus kebetulan ada teman Duta Besar Kroasia pengen ikut juga Bapak. Ya ikut sini hadir kita sini nonton rame-rame. Besar Kroasia pengen ikut juga Bapak. Ikut sini hadir kita nonton rame-rame. Dengar banyak kemarin gosip-gosip tapi nggak ada. Itu nggak ada, bener. Gak ada. Tapi kemungkinan ke depannya? Kenapa? Kemungkinan ke depan gitu? Iya mas. Raun, no, udah. Persija sendiri kenal nggak pemain-pemainnya? Ada beberapa yang kenal. Siapa? Ketemu Marco yang digosipin kemarin, tapi nggak ada apa-apa. Diego juga, and of course Bambang Pamukas, who doesn't know him ya. Mainnya bagus gitu. Kebetulan saya kurang ngerti bola, jadi mungkin nanya yang lebih paham dan lebih sering nonton. Kalau memang rame-rame teman-teman pengen nonton bareng-bareng ya, it's fine.
overall sih seneng ya, karena especially kemarin yang Persija sama Persib banyak yang ngomong akan rusuh, bakalan berantakan, bakalan berantem. Tapi lumayan bangga bahwa supporter Indonesia, mau siapapun itu yang menang, saling menghormati, saling respect, dan iya, yeah, accept aja. Semua fans sepak bola di Indonesia, ayo kita menjadi contoh untuk supporter di seluruh dunia yang lain. Kita damai, tertib, jangan ada rusuh-rusuhan lain. Mau siapapun itu yang menang, kita saling menghormati dan sportsmanship-nya harus kuat.